Perlakuan bejat dilakukan AH, warga Sangatta, Kutai Timur yang tega menganiaya memukuli mertuanya hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Bukan hanya itu, pria parubaya itu juga tega menjual istrinya ke tempat hiburan malam. Berdasarkan data yang berhasil kami himpun, kejadian ini bermula saat pelaku tiba dari Sangatta 4 hari lalu dan menginap bersama istri serta mertuanya di rumah kerabatnya di Jalan Pipa, Kecamatan Bontang Barat. Namun siapa sangka, keberadaan AH malah menjadi musibah bagi NA. Dari penuturan pelaku, ia kerap melakukan kekerasan terhadap mertuanya itu karena merasa dikucilkan. Tak hanya itu, AL istri siri AH yang berumur 16 tahun ini juga dijual AH ke salah satu tempat hiburan malam yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur sejak 2 bulan terakhir ini. Mengetahui hal tersebut, SN kerabat AL yang menampung orang tua beserta kedua anaknya langsung mendatangi THM tersebut guna menebus dan mengeluarkan AL dari dunia hitam sebagai PSK di tempat ini. Nah, ini kan yang laki-laki ini kan kerja tahu. Nah, waktu itu ya dia tidak ada uangnya, bilangnya apa kan di sini sewa rumah juga. Sebelah istrinya kerja tanda biru, itu pun istrinya yang ngomong sama saya kan. Iya. Bilang, kenapa bisa kamu kerja begini di sini, dua anakmu, ada suami. Tadi mana kamu suami enggak? Nah, suamiku yang suruh sama saya. Keluarin. Saya yang keluarin. Saya sudah setengah bulan. Setengah bulan? Iya, 12 hari. Karena saya bilang, kalau aku bayar kamu di sini, utang kamu keluar gak sama mama yang tinggal di kebun sana, daripada kamu begini. Mau, betul, iya. AH diamankan oleh kepolisian Resort Bontang karena menganiaya mertuanya dengan kayu jati. Hal itu dilakukan AH lantaran kesal karena pernikahan sirinya dengan AL tak pernah direstui mertuanya, meski saat ini telah dikarunia dua orang anak. Demikian, Expos Kaltim melaporkan.